Hai, apa khabar murid-murid? Selamat pagi. Bersama lagi dengan Cikgu Alias. Pagi ini, Cikgu akan mengajar kamu perkataan KBKKKB. Mari ikuti bersama-sama dengan Cikgu. Baiklah murid-murid. Cuba lihat gambar yang cikgu sediakan. Tentu kamu biasa melihat gambar-gambar ini di sekeliling kamu. Baiklah kita lihat gambar yang pertama. Gambar bangku. Bangku. Gambar yang kedua, mangga. Ya, enak rasanya buah mangga. Manis. Seterusnya, gambar banglo. Banglo. Seterusnya, gambar pangsa. Rumah pangsa. Seterusnya, gambar tangga. Tangga. Akhir sekali, gambar rangka. Rangka. Tentu kamu biasa melihat rangka di dalam makmal sains. Baiklah, kita akan lanjutkan bagaimana untuk mengeja perkataan-perkataan yang telah kamu sebutkan tadi. Baiklah murid-murid, perkataan yang pertama, bangku. Mari eja bersama-sama. B-A ba, B-A-N-G bang. K-U-K, bangku. Kedua, mangga. M-A ma, M-A-N-G mang. G-A ga, mangga. Seterusnya, banglo. B-A ba, B-A-N-G bang. L-O-L-O, banglo. Seterusnya, pangsa. P-A pa, P-A-N-G pang. S-A-S-A, pangsa. Seterusnya, tangga. T-A ta, T-A-N-G tang. G-A ga, tangga. Akhir sekali, rangka. R-A-R-A, R-A-N-G, rang. K-A-K, rangka. Bagus, kamu dapat ikut bersama-sama dengan cikgu. Seterusnya, kita lihat gambar yang lain. Baiklah, mari kita tengok bersama-sama. Gambar yang pertama, gambar apa? Ha, ini adalah gambar tangki. T-A ta, T-A-N-G tang. K-I-K, tangki. Kedua, cuba kamu lihat. Perempuan itu tinggi. Tinggi. T-I-T, T-I-N-G ting. G-I-G, tinggi. Gambar yang ketiga. Apa yang sedang dibuat oleh adik itu? Dia sedang tunggu. T-U tu, T-U-N-G tung. G-U-G, tunggu. Adik sedang tunggu bas sekolah. Adik sedang tunggu bas sekolah. Seterusnya, kongsi. K-O-K, K-O-N-G, kong. S-I-C, kongsi. Seterusnya, gambar mangga. M-A ma, M-A-N-G, mang. G-A ga, mangga. Ya, di rumah kita ada mangga. Mangga untuk kunci rumah kita daripada dimasuki oleh orang yang tidak dikehendaki. Seterusnya, gambar yang terakhir ialah gambar tungku. T-U-T-U, T-U-N-G tung.
Keyuku, tungku. Bagus, ya. Kamu dapat mengeja perkataan-perkataan yang telah cikgu sediakan. Seterusnya, kita lihat bagaimana untuk membina ayat. Mari ikuti bersama-sama. Baiklah. Sebelum ini, cikgu telah mengajar kamu bagaimana untuk membina ayat berdasarkan gambar. Yang pertama, cuba kamu lihat gambar yang cikgu sediakan. Gambar apa? Gambar banglo. Ya, gambar banglo. Cikgu telah sebutkan bahawa untuk membina ayat, kamu mesti sebutkan gambar yang disediakan. Ataupun sebutkan perkataan yang disediakan. Apabila kamu telah sebut gambar ataupun sebut perkataan yang disediakan, kamu ucapkan atau sebutkan ayat yang sesuai berdasarkan gambar atau perkataan tersebut. Contohnya, kamu lihat perkataan banglo. Jadi, kamu sebutkan ayat yang sesuai. Saya tinggal di rumah banglo. Ali tinggal di rumah banglo. Rumah banglo Kumar besar. Rumah banglo Kumar cantik. Ya, kamu hanya sebut sahaja. Sebut sahaja ayat yang sesuai berdasarkan perkataan yang telah kamu baca. Ya, setelah kamu sebut dan kamu berpuas hati dengan ayat yang kamu sebut tadi, barulah kamu tulis di atas kertas. Lihat contoh yang cikgu sediakan. Rumah banglo Kumar besar dan cantik. Rumah banglo Kumar besar dan cantik. Mudah bukan untuk membina ayat? Ya, sangat mudah. Cuma kamu perlu mahir kaedah untuk membina ayat. Okey, cuba lihat gambar yang kedua. Gambar apa ni? Ini adalah gambar mangga. Mangga. Ya, sama seperti tadi, kamu cuma sebutkan ayat yang sesuai tentang perkataan mangga dan kemudian barulah kamu tulis di atas kertas. Okey, cikgu sediakan contoh. Bapa Zaki ada kebun mangga madu. Bapa Zaki ada kebun mangga madu. Nampak? Mudah bukan untuk membina ayat? Ya, cikgu harap kamu dapat manfaat daripada ilmu yang kamu pelajari kali ini. Baiklah. Itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan semoga berjaya dan kita jumpa lagi. Bye.